Pemirsa, suasana riuh dan gembira menyambut kedatangan Timnas Indonesia U22 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Skuad Garuda Muda berhasil mempersembahkan medali emas dengan menaklukkan Thailand 5-2 di final sepak bola SEA Games 2023 Kamboja. Timnas U22 tiba di tanah air dengan penuh senyum usai mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis malam. Rombongan Timnas Garuda Muda terbang dari Kamboja menggunakan pesawat charter Garuda Indonesia GA-8580. Pasukan Garuda Muda baru saja merebut medali emas setelah menang melawan Thailand dengan skor 5-2. Seluruh skuad dan ofisial disambut dengan meriah oleh para pendukung Timnas. Raihan medali emas SEA Games menjadi sejarah indah bagi persepakbolaan Indonesia karena harus menunggu sejak 32 tahun lalu. Kedatangan Timnas dilanjutkan dengan mengalungan bunga oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Udah capek.